Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Mekanik Sumsel. Kali ini kami akan membahas tentang starter berat. Jadi starter berat itu belum tentu baterainya yang soak ya teman-teman. Bisa jadi dari dinamo starternya juga atau kabelnya terlalu kecil. Nah, untuk kasus kali ini saya akan membahas tentang dinamo starter yang kotor atau tutorial cara servis dinamo starter sendiri. Oke, ikutin terus video kita. Nah, maksudnya pakai kunci 8 dulu dah. Stop dulu, Pak. Nah, jadi pada starter ini dudukan fullnya yang sudah tidak rata ya teman-teman.
Dudukan statornya ini condong atau cembung, sudah cembung termakan oleh full stator itu sendiri ya teman-teman. Itu bisa diukur pakai mistar atau pakai obeng pun sudah bisa dilihat ya, itu kelihatan dia sudah cembung. Oleh sebab itu kita tipisin, boleh pakai gerinda ataupun yang lebih aman kita pakai kikir saja ya teman-teman, biar ratanya tidak terlalu berlebihan. Takutnya kalau pakai gerinda nanti terlalu tipis. Oke, ikutin. Setelah kita kikir, kita bersihkan pakai bensin ya teman-teman, biar dia bersih, kita pasang kembali.
Nah, kalau sudah terpasang semua, jangan langsung kita pasang ke mobil ya teman-teman. Kita tes dulu secara langsung pakai rangkaian sederhana. Nah, bisa kawan-kawan lihat kabel mana saja yang kita sambung. Untuk rangkaian yang kita pasang cukup kabel untuk yang ke positif baterai saja ya teman-teman. Karena untuk negatif baterainya itu langsung di body atau di badan motor starter itu sendiri. Ini plus. Oke. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.